Isaac Hostman TV. Assalamualaikum. Terima kasih kerana masih lagi menonton channel Isaac Hostman TV. Hai, lama rasanya tak makan nasi berlauk. Baiklah, macam apa yang korang dapat tengok dekat depan aku ni. Hari ni aku akan cuba sehelai dua menu-menu masak lemak dari negeri sembilan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baiklah, dekat depan aku ni ada 8 jenis lauk. Berbeza lauk tetapi masak yang sama, iaitu masak lemak nogori 9. Wari! So dekat sini ada masak lemak gulai nangka. Dekat sini ada ayam bakar, masak lemak siput sedut, masak lemak telur itik, masak lemak daging salai dengan pucuk ubi tak silap aku, masak lemak nenas, masak lemak rebung masak lemak dan cendawan masak lemak bersama dengan sedikit nasi lah. Sebab aku tengah diet, jadi aku tak nak makan banyak sangat nasi. Dekat sini ada susu, so aku pun lapar, kita tak sabar nak makan. So jom, jom tengok aku makan. Tam sekali dia punya telur etik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ui, nangka. Telur itik dia terbaik. Nangka dia terbaik. Nasi kuning macam nasi kedui. Bismillahirrahmanirrahim. Terbaik. Nangka dia. Terbaik Pak Abu. Seterusnya dia punya nenas dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ikan masin ya. Sebenarnya dia punya ikan keli. Ikan keli dia pun dia salai. Bismillahirrahmanirrahim. Ekor dia. Nenas lagi. Nenas masak lemak ni bagi aku memang terbaik. Bila rasa lemak-lemak dan jus nenas yang masam-masam tu, peh, ngam, serius ngam teruk. Seterusnya dia punya ayam salai masak lemak. Ayam salai ke ayam bakar eh?
Ayam dan nasi. Daging salai dan pucuk ubi tak silap aku. Ni dia punya daging dia. Rasa ada, jap. Daging ni macam liat sikit, pucuk ubi dia. Seterusnya, cendawan masak lemak ini serius aku tak pernah cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Pelik sikit tapi aku rasa okey kot. Cendawan tu kan dia menyerap kuah kan. Jadi bila kau gigit tu dia macam keluar semua dia punya kuah. Rebung masak lemak. Bismillahirrahmanirrahim. Kuat gila rasa rebung tu. Dan akhir sekali, of course, dia punya seafood sedut. Pun sedap, dia sedap. Cuma aku rasa macam kecil sangat. So, tak puas. Bismillahirrahmanirrahim. Telur titik. Ui. Telur itik besar masalah. Oren dalam dia.
rasa aku rasa ada macam benda terlekat kat tekak aku ni. Oh, lupa nak beritahu kat korang, lauk-lauk ni aku beli dekat Mantin. Memang aku beli dekat Mantin Negeri Sembilan. Kebetulan tadi aku pergi Mantin, lepas aku nampak macam kekuning, kuning, 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 kuning. Sedap je. Alah, nasi habis. Cukup pula untuk setakat ini. Kenyang aku petang ni. Tak payah makan sampai esok pagi. Macam biasa, kalau korang suka video ni, jangan lupa like video ni. Dan yang belum subscribe lagi, please subscribe. Kita dah tak jauh menuju ke 1 juta subscriber. InsyaAllah, amin. Untuk yang dah subscribe, make sure tekan butang loceng dekat tepi tu nanti, supaya setiap kali aku upload video, korang akan dapat notification video baru aku. Sebarang komen ataupun cadangan, korang boleh tulis kat ruangan komen di bawah. Ramai request nak tengok aku makan nasi. Tapi hari ni aku buat special sikit, nasi dan lauk-lauk masak lemak. Itu saja. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum.